apa masih jomblo kah? Dita itu udah menikah. Ngomong dong. Saya udah menikah ketika umur saya 7 tahun ya. Enggak sih, belum nikah. Menjadikan note spesial juga tuh seperti apa? Ya, spesial juga. Sangat spesial sih. Maksudnya ini saya di tahun ini saya akhirnya bisa lihat sama Om Iwan, terus kemarin saya rilis album segala macam. Maksudnya saya bersyukur banget sih masih dikasih kesehatan dan semuanya. Pencapaian Mas Dikta sendiri di umur 37 tahun apa sih? Di umur 37 tahun ini pencapaiannya adalah happy, yang penting happy, orang-orang keliling saya happy, ibu saya happy, saudara-saudara saya happy, teman-teman saya happy. Nah, ada target lagi? Target sih, surga ya. Jawab. Kawin. Itu dia. Target, target. Nikah. Apa sih orang pada nanya yang penting? Enggak, gue bingung deh, kenapa sih orang sering nanya nikah gitu. Emang sehorny itu kalau orang-orang lihat. Iya enggak, bener. Maksudnya horny banget, lu kenapa nikah? Emang kalau udah nikah kenapa gitu? Iya enggak, bener enggak? Oh, udah nikah berarti udah enggak horny gitu. Apa masih jomblo kah? Dita itu udah menikah, ngomong dong. Saya udah menikah ketika umur saya 7 tahun ya. Enggak sih, belum nikah. Terus saya masih menikmati hidup. Saya masih menikmati ngalir aja gitu ya. Ngalir aja lah, maksudnya ya kalau nikah ya nikah, kalau enggak nikah ya enggak nikah. Kalau ada yang mau sama saya ya saya mau dia ya jadi, kalau enggak ya udah, kalau ya udah gitu aja. Dia ini sebenarnya persis kayak Arman Maulana dulu, dia diam-diam nikahnya. Ya karena ini udah tanggal 12 enggak 11 Januari lagi. Diam-diam enggak ada yang tahu. Nah, tiba-tiba ngapain itu? Tahunnya lalu, ngapain? Ngapain? Kan kita kan pekerja seni, seniman gitu, musisi. Yang kita tunjukin adalah ya karya seni kita, musik kita, apa namanya, ya karya gitu, di bidang seni. Buat, area personal. Iya, ngapain ya. Saya harus mempertunjukkan kehidupan pribadi saya dan kecintaan saya untuk publik juga gitu. Dan itu gak ada hubungannya sama seni menurut saya, bener gak? Kayak Kang Arman gitu, sampai sekarang makanya dia adem-adem aja kan, karena dia gak pernah di rumah tuh gitu, kita tuh nggak pernah gitu, pasti tawa-tawa aja. Jadi ya udah, menurut saya nikah apa jodoh tua peot itu pastilah gitu, jadi santai aja gitu. Apapun pekerjaan kalian, misalnya kayak saya pekerja seni, saya seniman, ya saya akan nunjukin yang apa yang saya bisa saya bikin gitu. Musik mau saya syuting, mau saya acting, mau saya mau gambar, melukis, ya itu akan saya kasih. Tadi nikah terus apa itu saya kayaknya nggak ke situ gitu. Jadi saya yang penting saya fokus ke teman-teman saya, orang di sebelah saya happy, ibu saya happy, kakak saya happy, adik saya happy, teman-teman saya happy, manajer saya happy, semua happy, ya itu aja.